Jadi saya sampaikan barang bukti yang disita. Yang pertama ada handphone jenis iPhone 13 milik tersangka, kemudian akun YouTube dengan nama King Salmanan, kemudian ada dua akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube dan akun Quotex. Kemudian ada satu bundel mutasi rekening bank atas nama tersangka, dan ada bundel bukti transfer deposit dan withdraw, terakhir satu buah flash disk yang berisi file hasil download video YouTube King Salmana. Tentu proses ini masih berlangsung, berjalan. Akan dilakukan juga tracing terhadap aset milik tersangka dan juga tracing aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka ataupun menuju rekening tersangka yang terkait dengan tindak pidana ini. Tentu setelah itu dana ataupun aset yang berasal dari tindak pidana ini akan dilakukan penyitaan oleh penyidik.